adalah Infinity, skill terkuat di Blade Ball yang bisa membuat pengguna skill ini menjadi tak terkalahkan seperti Gojo Satoru. Dan hari ini gua akan mendapatkannya dari Halloween Spin. Tapi sebelum nge-spin, gua harus menangin pertandingan ini dulu karena gua bisa nge-spin kalau gua menang, aduh langsung mati dong. Oke, jadi di sini ada Halloween Spin yang bisa dapetin skill Infinity dan dapetinnya lumayan ribet. Pertama kita harus dapetin chest ini yang di tengah, terus baru kita bisa dapetin Infinity. Dan chance-nya untuk dapetin chest-nya 3%, habis itu baru bisa buka Infinity 5% lagi. Gak tau akan dapat atau enggak ya. Tapi ya semoga aja gua enggak kehabisan Robux gua lah. Oke. Oke, mari kita coba dapetin win kali ini supaya gue bisa langsung nge-spin setelah ini ya. Gue pakai skill Rapture gue di sini. Kasih bolanya ke gue dong biar gue bisa pakai skill ini dan dapetin kill. Ini dia bolanya, Rapture. Boom. Free kill si Rapture. Oke, sisa 3 orang. Ini sisa 3 orang nih. Oh enggak, ada yang invisibility di situ. Oke. Loh, langsung mati dia. Ini dia 1v1. Gue harus menangin ini. Come on, let's go. Akhirnya menang. Oke, game kedua langsung menang. Let's go. Kita akan spin. Please, semoga dapat lah ya. Cepat banget. Gue gak bisa lihat apa-apa, woy. Dapat apa? Dapat koin, dapat koin, dapat skin crate. Astaga, koin semua. Dapat emote. Spin paling gak jelas ya. Emang bener-bener dah. Tiba-tiba langsung selesai 10 spin kayak gitu cuy, nggak tahu dapat apa. Ya sudahlah ya, kita coba dapetin win lagi deh. Bisa 4 orang. Betul, gue dari tadi cuma berdiri di atas batu ini. Nggak apa-apa ya, yang penting gue dapetin win aja. Boom, Rapture. Let's go free kill. Oke, 3 orang lagi. Gue akan menangin game ini tanpa bergerak dari atas batu ini. Oh, dia pakai freeze, tapi untungnya bisa gue baca. Kira dia bisa nge-kill gue pakai freeze. Oke, bolanya makin kencang, gue harus hati-hati. Serius dulu sekarang. Satu lagi mana ya? Oh, di sana. Oke, 1v1. Ayo dapetin win ini lagi. Oh, udah gitu doang. Easy. Oke, kita spin. Blue spin. Wait, gua akan tunggu ini. Potnya hilang karena ngalangin tadi ya. Nggak kelihatan. Oke, sekarang waktunya kita spin. Kasih gua sesuatu, please. Weapon skin crate, explosion skin crate lagi, crate lagi, koin, crate, koin, crate. Astaga, scam cuy. Asli dah. Dapetin ini aja susah, gimana dapetin infinity-nya ya? Bener-bener dah. Well, 1600 Robux baru aja hilang dengan sia-sia ya. Nah, oke. Okay. Ayo kita menangin game ini lagi deh. Oke, okay, sisa 3 orang di ronde ketiga ini. Gua pakai Rapture gua dan gak dapet kill, tapi bisa 1v1 sekarang. Oke, okay, ini kau. Ah, no, kalah dong. Di sini juga ada elemental sword. Apa nih? Astaga, kerennya. Pedang apa nih? Listrik, cuy. Wait, kok bisa dapetin ini juga nggak ya? Mending kayaknya mending gacha ini deh daripada gacha Halloween Spin. Scam banget ini sih Halloween Spin. Aduh, yaudahlah ya, kita langsung ke game ke berapa tadi? Keempat atau kelima ya? Nggak tahu dah. Tapi kenapa ini tim ya? Aduh, yaudahlah kita main tim-timan. Semoga aja tim gue jago nih ya. Ada siapa jadi tim gue nih? Ada Fix, ada Ubu, AFK kocak. Bisa dua orang. Ayo, kita bisa menangkan ini. Astaga, langsung mati dong. Oke, di ronde ini gue akan pakai invisibility aja lah ya. Gue cuma ngincer menang aja ya, supaya gue bisa nge-spin. Betul, ini ada apa nih? Oh, sekarang ada tulisan ininya ya, upgrade-nya namain apa, jadi tahu. Oke, okay, ya, btw invisibility gue udah max. Jadi harusnya gue bisa invisible lebih lama. Nah, ini orang-orang pada main nih, gue tinggal pop hilang cuy. Loh, masih ada tanah panahnya kocak di sini. Tetap kelihatan dong. Gimana sih? Aduh, main tim-timan lagi. Semoga aja tim gua bener ya. Harusnya main tim tuh jangan pakai invisibility sih ya, tapi enggak tahu kenapa malah tim terus di lobby ini. Mungkin abis ini gua akan ke di lobby kali ya. Kita berapa orang di tim merah nih? Bisa dikit doang cuy. Kebanyakan biru semua tuh. Astaga. Oke, gua akan pakai invis gua. Aduh, gua kira ke gua bolanya. Ya ilah. Feeling gua bakal kalah deh. Tuh kan. Gua sisa sendiri cuy. Gue harus lawan berapa orang nih. Oke deh kalau gitu, gue akan habisin mereka satu-satu. Lihat ini. Tuh udah dia mati satu, gak tau kenapa. Oke, kalau gue menang game ini, kalian harus subscribe ya. Gue udah gak bisa pakai invisibility gue, jadi percuma. Gue cuma bisa mengandalkan bola. Come on bola. Lempar ke orang. Let's go. Ayo, gue akan main berdua dengan dia. Flash, setelah itu gue. What? Kenapa itu? Setelah itu gue arahin ke orang lain. Kalau bola udah kenceng, bukan ganti arah. Boom. Itu dia. Bisa berapa orang lagi? Udah 1v1 ya. Oke, okay. Ini lawan terakhir yang paling susah dia ya, paling jago. Come on, please. Cepet banget gila dia, woi. Nah, enggak, dia nge-cheat cuy. Dia auto clicker. Halo lobby lain, semoga lobby ini orang-orangnya lebih cubu-cubu lah ya, enggak kayak tadi. Susah banget tadi cuy. Oke, okay, kita coba menangkan pertandingan lagi sekarang. Main klasik nih, bukan tim-timan, enak nih. Gua akan hilang dulu aja deh.
nungguin sampai 1v1 aja deh kayak begini deh. Oke, kan udah 1v1 sekarang. Ini kau. Ini orang juga jago deh kayaknya deh. Aduh, dia pakai jurus. Boom. 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 Ayo sini. Come on. Pegel cuy jari gua cuy. What? How? Kenapa orang-orang sejago ini sih? Astaga. Susah banget dapet win. Asli dah susah. Oke, sekarang gua akan menang. Lihat ini. Invisibility. What? Kok gak invisible? Gak kepake skillnya. Astaga. Oke, sekarang ini beneran akan menang gua. Gak tahu lagi lah gua lah kenapa mati. You know what? Kayaknya invisibility bukan strategi gua deh. Gua akan pakai Reaper aja. Oke, kita main agresif aja. Free kill, satu kill ya tadi ya. Dan sekarang gua makin ngebut larinya karena pakai Reaper. Kill ini enak banget buat jadi agresif cuy. Karena tiap kill, speednya akan makin kenceng. Oke, kasih gua terus bolanya, come on. Gua dapat kill, gua dapat kill. Eh, kasih gua bolanya. Astaga, gak dapat bola gua, wey. No. Wah. Let's go, 2 kill. Dan gua sekarang makin ngebut. Oke, kill ketiga, come on. Let's go, kill ketiga. Nah, udah kayak fast gua nih. Sisa 3 orang lagi. Oke, 1v1. Gua udah max speed sekarang. Reaper melawan Reaper ya. Dia juga cepat, tapi jelas lebih cepat gua harusnya. Let's go. Oke, ya emang gua gak bisa pakai invisibility. Harus main agresif, cuy. Oke, mari kita spin. Semoga kali ini gua dapat dapat emote gak guna, dapat crate, dapat koin. Mohon kasih gua sesuatu yang bagus. Yes, dapat ultra spin. Astaga, dapat apa ini? Dapat emote, really? Dapat emote. Astaga, scam bener-bener dah. Itu emote apa? 2400 Robux cuma buat ini, cuy. Like apa ini coba? Woi, jogetnya udah mah terbang-terbang nggak itu di lantai. Astaga, tuh terbang tuh. Aduh, nggak jelas banget sumpah dah. Oke, okay, you know what? Sekarang gue tiap satu win gue akan lakuin 10 spin ini juga. Jadi spin Halloween spin dan spin Elemental Sword ini. Karena gue pengen dapetin pedang petir ini cuy, keren cuy. Seenggaknya gue bisa dapet pedang bagus lah ya supaya gue nggak ini nggak sedih-sedih banget. Come on. Kenceng banget suaranya asli dah. Kenapa main woi? Spinnya belum selesai. Gua enggak tahu gua dapat apa. Astaga. Suaranya kenceng banget lagi. Gua enggak tahu gua dapat apa aja, cuy. Asli dah. Gua dapat apa dari spin itu? Oke, sekarang kita coba menangin dulu pertandingan yang ini deh. Oke, 4 kill. 3 kill atau 4 kill tadi? 3 ya. Tapi udah ngebut banget sih. Why? Kenapa nge-lag banget? Astaga. Wait, tadi gua dapat apa? Dapat pedangnya enggak? Thunder Blade. Dapat, cuy. Dapat dong. What? Dapat pedangnya. Let's go. Dapat ternyata tadi. Wah. Wih, gila. Petir, cuy. Wih, keren. Tapi tadi dapat apa aja selain pedang ya? Gua enggak tahu dapat apa aja. Yang jelas gua dapat pedangnya, cuy. Gila. Wih, keren. Oke, sekarang gua adalah Zeus. Kasih gua bolanya. Kalau udah gini, menang nih udah nih pasti nih. Ayo sini bola. Astaga. Terlalu main-main. Ini kok bisa lihat yang tadi? Oh, gua dapat ini koin banyak. Gua dapat rare. Apa nih rare? Tangannya listrik, cuy. Oke, jadi ya pedangnya gua dapat ya dan gua dapat ini rare. Ini emote kah? Oh iya, emote, cuy. Gimana emotenya? Wede. Ayo, siapa yang berani lawan gua? Gua punya kekuatan listrik. Oke, ini dia top 3. Astaga, dia punya pull. Oh. Untung aja, hampir, cuy. Haha, dikira dia bisa gua dapetin. Mata gua ungu dong. Wow. Oh, let's go, menang. Spin lainnya. Kita akan spin Halloween. Robux gua hampir habis, cuy. Oke, okay, please. Dapat sekarang, please. Please. Aduh, no way, enggak dapat dong. Oke, okay, gua enggak akan spin di sini lagi karena gua udah dapetin apa yang gua mau. So, ya kita langsung ke round berikutnya. Oke, okay, gua ada di top 3 lagi dan satu orang pakai invis. What? Dua orang pakai invisibility. Wah, gimana ceritanya nih? Wah. Dokter pakai invisibility. Wah. Jelas. Itu apa itu? Astaga. Mereka udah janjian itu. Mereka emang ingin menjatuhkan gua ya. Oke, waktunya balas dendam. Oke, di top 3 lagi. Bentar. Kayaknya masih ada satu orang invis deh selalu. Loh, enggak menang.
belum menang. Kok gua menang, bingung sih. Lagi tadi gua kira masih ada orang lagi belum stand off, tiba-tiba udah menang. Yaudah deh, kita spin lagi. Oke, 800 Robux lagi. Dan apakah gua dapat Ultra Spin? Really? Gua dapat emot lagi. Emot lagi. 3 kali berturut-turut dapat emot yang enggak guna. Astaga, capek dah. Ini gua tahu skill yang cocok dengan pedang gua. Skill ini cuy, Thunder Dash. Nah, skill ini baru cocok sama jurusnya. Sama jurusnya, sama pedangnya. Yalah, sekarang kita coba menangin game ini dengan skill Thunder Dash. Gak akan bisa. Gua enggak pernah pakai Thunder Dash sih ya. Tapi jurusnya keren cuy. Blink dan cooldown-nya lumayan cepet tuh. Thunder Dash, boom, boom, boom. Gak dapet kill, tapi ayolah, ini dia. Come on, let's go, dapet kill kan? Sekarang ini, oke, double kill. Mana lagi orang? Dia satu kah? 1v1, let's go. Keren juga ya Thunder Dash, suka gua. Gila, first time pakai Thunder Dash menang coy. Oke, kita akan spin lagi. Please, kasih gua Infinity sekarang. Come on, dan oke, gak dapet coy. Astaga, berapa Robux yang harus gua habisin woy. Oke, ronde ini Thunder Dash mau lawan Thunder Dash, karena dia juga pakai Thunder Dash. Aduh, mati. Gua kira dia bakal pakai Thunder Dash-nya. Aduh, Rivan lagi sama orang ini lagi. Come on. No, kenapa susah banget? Astaga. Oke, dimulai dari ronde ini. Kalau gua menang, gua akan ngelakuin 20 spin supaya nggak kelamaan ya. Kenapa semua orang sekarang jadi pakai Thunder Dash cuy? Tuh, Thunder Dash semua. What? Kayaknya aku udah mulai mengerti cara pakai Thunder Dash ya. Seru juga pakai Thunder Dash ternyata. Oh, haha. Oke, orang yang tadi mati ya. Sekarang sisa ini nggak tahu siapa, orang-orang ikut-ikutan pakai Thunder Dash. Jadi kayaknya ini bakal menang mudah ya harusnya ya. Oke, satu udah beres, tinggal satu lagi. Dia juga pakai Thunder Dash, tapi orang yang beda sama tadi. Oke, kita ganti peraturan lagi. Kalau gua menang, gua tetap ngelakuin 20 spin, tapi kalau gua sampai di top 2, gua boleh ngelakuin 10 spin. Karena ini udah lama cuy dari tadi cuy. Enggak dapat Infinity. Oke, top 3. Oh, enggak ada yang pakai invisibility di situ, top 4 ternyata. Nah, ini baru top 3. Satu orang lagi kalah, gua bisa ngelakuin 10 spin. Come on. Oke, okay, top 2 1v1. Akhirnya let's go menang. Oke, okay, 20 spin ya. Let's go. Ayo dong, kasih gua ke Hokian sekarang. Jangan sampai dapat emot lagi. Kalau sampai dapat emot lagi, gua oh, dapat pedang. Let's go. Dapat satu pedangnya. Lumayan lah ya pedang daripada emot. Mana pedangnya? Ini dia pedangnya. Wah, gila, keren banget ya. Tapi bukan itu yang gua cari ya. Gua cari Infinity cuy. Oke, okay, come on, satu lagi. Infinity. Come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on. Dapat banyak-banyak emote itu. Astaga. No way. Chestnya pun gak dapet cuy. Chest ini pun gak dapet. Ya ilah. Next round kita akan pakai skill baru juga. Skill Blink. Ini juga baru keluar ya. Dan gua juga gak tahu cara pakainya. Doain aja gua menang lah ya. Okay, kita coba skill ini. Blink. Blink, blink. Bisa 3 kali cuy. Ini skill mirip Thunder Dash ya, cuma nggak ada petirnya aja. Dan ini bisa 3 kali cuy. Keren juga. Harusnya ini lebih bagus dari Thunder Dash gak sih? Harusnya ya. Oke, kita coba skill ini. Apakah gue bisa nge-kill dia? Bolanya diberhentiin sama orang. Gagal dapat kill. Seenggaknya gue dapat kill itu. Ini dia. Gue akan coba ke orang lain. Let's go, dapat. Keren. Ayo lagi dong bang, lagi ayo. Aduh, gak dapat kill. No, gue yang mati. Oke, sisa 3 orang. Oke, sisa 1 orang. Come on. Let's go, menang. 20 spin. Di sini gue juga beli battle pass dan gue punya 1500 Halloween. Halloween apa namanya? Ini apa sih namanya ini? Halloween pumpkin. Pumpkin ya. Nah, 1 spin pakai 400 pumpkin. 10 spin butuh 4000. Tetap nggak cukup cuy. Gue akan coba habisin ini dulu pumpkin gue. Udah kayak gitu doang. Cuma bisa beli 1 spin pakai pumpkin. Wah, bener-bener ini update paling scam. Apa-apa anda? Gak bisa beli pakai pumpkin. Terus pumpkin buat apa nih? Gue punya 1000 pumpkin buat apa coba? Gak tau lah gue lah. Udah lah, pin aja lagi dah. Please, gue cuma mau Infinity. Udah hampir 10.000 Robux gue habisin. Masa sih gak dapet? Gak dapet cuy. Aduh. Oke, okay, gue akan coba pakai teori spin semua yang ada di game ini dulu. Jadi gue akan spin wheel, terus create ini dan semuanya, supaya gamenya mikir kalau gue itu pay to win ya. Padahal enggak gitu. Jadi gue akan spin satu-satu semuanya, supaya nanti di akhir nanti gue bisa dapat infinity-nya. Ini sekarang spin, gue dapat sendok.
spin yang ini, spin ini, spin ini, semuanya kita spin. Oke, okay, next spin ini elemental sword lagi. Dapat apa btw di sini? Dapat pedangnya kayak ya? Oh enggak, dapat emote. Oke, okay, dan yang terakhir gua akan nge-spin di sini. Game-nya mikir gua pay to win, jadi bakal kasih gua infinity. Ayo, infinity. Infinity, infinity, infinity. No, enggak dapat dong. Enggak dapat chest-nya sama sekali. Astaga, berapa Robux yang harus gua habisin coba? Udah hampir 4 jam gua main Blade Ball dan masih belum dapat infinity. So, sekarang pergantian aturan lagi ya. Kalau sampai top 3, top 3 aja dah, enggak usah menang dah. Top 3. Kalau sampai top 3, gua akan ngelakuin 20 spin. Dan gua juga sekarang pakai Reaper lagi. Apa aku gak bisa sampai top 3 sekarang? Harusnya bisa sih lah ya. Gue pakai Reaper nih. Oke, itu dia kill pertama. Oke, itu dia kill kedua. Apakah ini top 3? Oh, gak, masih top 4 coy. Oke, satu orang lagi lah ya. Oke, top 2. 1v1. Oke, menang coy. Oke, 20 spin ya. 1v1 20 spin. Ini jangan sampai gue ngabisin 20.000 Robux nih buat infinity doang. Come on. Bon, gue udah masuk game. Astaga, gak dapet sama sekali. Oke, gue akan main dulu dan gue akan menangin juga. Gak usah menang sih ya, top 3 aja deh. Top 3 yang penting dah, biar gue bisa lakuin spin. Lah, DC. Astaga. Come on, ayo dong, top 3. Bisa 4 orang. Dan mereka jago-jago cuy. Tuh bolanya bisa lambungin. Top 3 akhirnya. Oke, gue udah gak peduli. Oke, gak apa, kalah. Gue akan spin. Gue udah capek main Blade Ball. Langsung spin aja, come on. Oke, ultra spin. No, gue ada pedang ini lagi. Are you serious? Astaga, gue ada pedangnya lagi. Kenapa yang udah dapat tuh masih bisa dapat gitu loh? Bisa aja lah. Oke, you know what? Skip animation supaya cepet cuy. Gak usah ada animasi-animasi lagi. Langsung spin. Wah, astaga, dapat emote cuy. Capek gue udah asli dah. Oke, okay, you know what? Ini game terakhir gue. Kalau gue menang, gue akan spin berapapun itu sampai gue dapat infinity. Enggak sih, sampai Robux gue habis lah ya. Gue udah ngabisin hampir 20.000 Robux sih. Mon, ngelag, ngelag, ngelag. Bolanya ngelag, kenapa bolanya ngelag koi? Woi, please, 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 please. Wah, astaga, kalah dong. You know what, gue gak peduli. Gue akan spin. Robux gue, gue akan habisin Robux gue dah. Mon, gak dapat, oke okay. Please. No way, gak dapat lagi. Yang terakhir. Ini yang terakhir, please, yang terakhir, please. Jangan sampai habis Robux gue. Let's go. Infinity. Akhirnya. Setelah berapa Robux? Hampir 20.000 coy, 15.000 lebih. Gua enggak tahu, gua enggak ngitung. Tapi ya 15.000 lebih. Finally, infinity. Gua sekarang udah memakai infinity dan oh, what? Gua jadi gojo. Oke, okay, ini dia saatnya. Kita akan memenangkan pertandingan ini. Kasih gua bolanya kapanpun. Gua siap. Kasih gua bolanya. Oke, okay, di freeze. Dia akan siap. Oh, gua bolanya. Oke. Okay. Ini dia, infinity. Let's go. Ayo, siapa yang berani maju sini, ha? Huh? Sini, sini, sini. Boom. OP banget, gila. Oke, okay. Dia berani sepertinya ya. Infinity gua, dikit lagi. Oh, dia ngilang, cuy. What? Woi, dia invisibility. Jadi kekill diri sendiri gua. Astaga. Itu nggak adil sih. Itu nggak jelas sih kalau gitu sih. Invisibility-nya nggak hilang, cuy. Biasanya hilang. Ini lagi ngebug nih game. Alasan aja. Tapi emang beneran cuy. Harusnya hilang itu invisibility kalau di 1v1. Astaga. Oke, coba lagi. Infinity. Hahaha. Yo, Aibo. What the? Boom. Oke, sekarang gue akan menang nih. Infinity gue udah balik. Kasih gue bola kapanpun. Ayo, kasih gue bolanya. Infinity. Siapa yang mau menerima bola ini? Ini belakang gue kayaknya enak nih. Wing. Oh, dia sadar cuy. Gila. Sadar dong dia. Oke, tapi gue dapat kill tadi ya. Lumayan. Dan dapat kill lagi. Infinity gua udah balik. Infinity. Ayo, ayo, siapa ayo? Dia gedes. Tung. Oke, okay. Worth it banget sih itu ya tadi ya. Semua Robux gua terbayarkan dengan Infinity ini cuy. Oke, okay, infinity gue udah balik. Gue bisa pakai kapanpun. Oh, bolanya kenapa tuh? What, nge-lag coy. Gue kepake infinity gue, astaga. Sini, ayo, siapa yang mau bola gue, ha? Hah, kamu? Tung, tung. Astaga, jahat banget gue ya. Jahat banget. Oke, okay, 1v1 situation. Gue akan ulur waktu sampai infinity gue balik. Oh,
Infinity. Lah, menang duluan. Let's go. Oke, semua Robux gua terbayarkan dengan Infinity ini. Tapi yang jelas, gua nggak akan spend Robux lagi di game ini. Ini yang terakhir kalinya. Bye.